belasan-belasan. Masih perjalanan masih lumayan ada kakek Sugitono dan Cak Oki, Mbah Jun, Bude Maria, Pak Deminta, Pak Asya, Pak Dok mana nih Pak Dok? Oh itu. Ah, aku kira niat aku semua tengok. Aku ini begini, yo, begini kau yang ini ya. Salah itu apa? Dan kita dapat yang sampailah kita di Museum Rasa Dieng. Ada Museum Film dan Arkeologi. Ini kakek kita. Yosi lagi mencuci. Cerita jomblo mau Mbah Dewi. Oh, nganti letek iki. Seminggu ora dikumpul. Ya Allah. Rongis seminggu rong atus. Oke, saat ini kita akan masuk ke Museum Kailasa. Yang Arca Dewa, Rakinara-Rakinari, ini ada Arca Dewa, ada Wisnu dengan saktinya, Jaladwara, Antefix, dan lain-lain sepertinya. Di sini bisa kalian temukan banyak temuan dari sekitar Dieng sini. Di sini ada Kala, ini Kala, ini ada satu lagi, relief lagi yang sangat unik sekali ini, besar. Di sini kalian bisa menemukan tulisan-tulisan tentang Dieng. Peta lokasi, kemudian secara singkat tentang Dieng. Miniatur candi, mandi, nah itu Pak Dieng sedang masih. Dari Museum Kailasa di Dieng Kabupaten Banjarnegara. Di sini ditemukan tulisan dari Cirilocik Pindikar tahun 2008. Jadi
area ini, Pak Tony ini. Iya. Dari mana Mas sini? Dari Pondok Timur. Apa? Ini suara. Kita akan melihat seorang dua orang penunggang becak. Ini adalah tokoh akrobat masa lalu. Tokoh sirkus. Tokoh sirkus masa lalu. Nah, dia bisa bergerak-gerak di atas becak. Sehari-hari oleh masyarakat ini. Ya itu ada sarungnya. Oh, ada tambang. Ada ketel. Mir, amit. Aco, termos, kep, sempot. Ada arca ganesha. Ganesha disebut juga sebagai dewa ilmu pengetahuan, kebijaksanaan, dan penghalang rintangan. Jadi biasanya arca Ganesha tidak selalu berada di dalam inti candi. Arca Nandi, kemudian Lingga Yoni, yang masih sepasang pas pelak-pelak. Ini posternya namanya A. Tunggangan Siwa itu nanti. Tunggangan Siwa itu nanti. Kadang-kadang Amang atau no Bismillah ini Pak Garis. Ya terserah harap percaya harap Tuhan disarani umat Yopora Gama itu Aksa Gama. Nah, Aksa makanya tapi caranya drama tapi dari sini nih.
asli. Aku bentar ini. Asli. Ini asli mau nanti. Kita akan jalan-jalan lewati Kangsel Aswatama dulu. Ada kaitnya sama sih.